Assalamualaikum. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang baiti atau rumahku. Baiti. 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 Artinya rumahku. Kosakata apa saja dalam rumahku? Mufradat apa saja dalam rumahku? Yuk kita belajar. Bait. 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 Artinya rumah. Babun. 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 Artinya pintu. Nafizah. 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 Artinya jendela. Rakmun. 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 Artinya nomor. Syari'. 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 Artinya jalan. Misbahun. Misbah. Misbah. Artinya lampu. Naum. Ghurfatun naum. Ghurfatun naum. Artinya tempat tidur. Matbah. Matbah. Artinya dapur. Hammam. 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 Artinya kamar mandi. Nah, itu tadi beberapa mufradat atau kosakata dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya, tuliskan 3 kata dalam bahasa Arab tentang rumahku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.